Dari tahun ke tahun, SMP Negeri 1 Kediri terus berkembang utamanya di bidang prestasi. Oleh karena itu, pada acara pelepasan dan penyerahan kembali siswa kelas 9 tahun pelajaran 2018-2019 ini, juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada sejumlah siswa yang berprestasi. Sementara penyerahannya sendiri dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Siswanto. Kesempatan ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih banyak kepada orang tua wali murid yang tergabung dalam komite, Pak Tio sebagai komandannya. Alhamdulillah SMP Negeri 1 dalam rangka penyerahan pelepasan berjalan dengan bagus dan kegiatan lainnya komite selalu mensupport. Tolong yang bagus ini untuk dikembangkan terus. Kalau ada orang tua sitok loro singgung paham, diberi pemahaman sampai jelas. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tugasnya Pak Tio. Kan gitu tuh nggih. Nah. Kepala sekolah tadi sudah menyampaikan tugas ibu bapak wali murid orang tua tidak hanya sampai putranya lulus SMP. Habis itu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Habis lebaran nanti bulan Juni SMA SMK mulai. Saya kira semua sudah mengikuti perkembangan PBDB kemarin dari Pak Saiful Rahman yang terbaru. Balik model lama lagi nun yang dipertimbangkan kan gitu ya. Kalau ada orang tua wali murid sing tidak mampu gak duwe biaya untuk melanjutkan ke SMA, bisa datang ke Dinas Pendidikan memanfaatkan anggaran pendidikan yang sudah diplot oleh APBD. Dengan prinsip, ojo enek bocah putus sekolah, bocah gak iso sekolah, mergo gak duwe duit. APBD nyiapne uang untuk sekolahnya Kota Kediri. Wisuda maupun purnamiata sudah menjadi acara sakral setiap sekolah sebagai bentuk penghargaan untuk para siswa yang berhasil merampungkan masa belajar. Dengan harapannya, nantinya para wisudawan dan wisudawati dapat memulai jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya, untuk kesan-pesannya, selama bersekolah di SMP Negeri 1 Kota Kediri ini, saya senang sekali mendapat banyak teman, lalu guru yang ramah, semuanya yang ada di sekolahan juga. Terus pesan untuk adik kelasnya, jangan malas-malas belajarnya, yang rajin, soalnya tambah tahun UN-nya juga tambah hot, tambah susah juga soalnya. Terus harapan untuk sekolah, semoga semakin sukses, jaya, dan lebih baik ke depannya. Kesan pesan saya selama sekolah di sini adalah saya banyak mendapat pelajaran di sini, apalagi dengan adanya pendidikan karakter. Di sekolah saya dapat mengetahui cara agar bersopan santun kepada sesama dan menghargai sesama. Dan pesan dan kesan saya kepada adik kelas adalah jangan cepat puas jika mendapat nilai baik dan teruslah belajar agar mendapat nilai yang lebih baik. Untuk Bapak Ibu Guru, saya berterima kasih karena telah membimbing dengan sabar dan dapat menghabiskan waktunya untuk membimbing kami tanpa lelah. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Guru. Kepada anak-anak kami, sesuai dengan tema hari ini, kalian tidak boleh berhenti sampai di sini. Tetap kami tunggu alumni SMP Negeri 1 menjadi alumni yang terbaik yang akan memberikan wajah baru untuk SMP Negeri 1, dia akan datang. Dan berikutnya kepada anak-anakku kelas 9. Tentunya kalau sudah lulus tidak hanya berhenti sampai di sini, untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, apa SMK, apa SMA. Nah, untuk itu kita harus selalu mengikuti yang terbaru untuk pengembangan PBDB kemarin dari Dinas Provinsi, karena SMA, SMK sudah diwenangnya di Provinsi. Kemarin sudah ada edaran dari Pak Saiful Rahman selaku Kepala Dinas.
PBDB sistem seperti menggunakan yang tahun lalu. NUN tetap yang harus diperhitungkan. Pemirsa, sudah kita saksikan bersama bagaimana proses pelepasan dan penyerahan kembali siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Kediri. Semoga siswa yang baru saja dilepas ini bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan selalu menjaga nama baik SMP Negeri 1 Kediri. Saya Anissa Azhara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Darling, I hope that you'll be here when I need you.